Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal. Sekarang saya berada di Pasar Hewan Gonalegi, Kabupaten Malang. Sekarang adalah tanggal 2 Desember, tepatnya Senin Pon. Dan ini adalah di lapak pedet-pedetan. Kita tanya harganya ya teman-teman, untuk pedet-pedetannya. Beto pinten, Pak? Beto 6 nih, Pak. Beto 6. Boleh di-update harga-harganya, Pak? Oh, boleh. Ini Pak sinten? Pak Asmi ini. Pak Eko. Pak Eko. Nomor WA ada, Pak. Nanti kalau ada pemesanan bisa menghubungi. Bisa. Berapa, Pak, nomornya? 081 21 61 22 174. Pak Eko. Dan ini pedetannya? Ini sekitar umur 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan. Harganya berapa, Pak, ini? Ini berkisarnya sekitar 17.500 kali. 17.500. Yang merah ini, yang jenis merah. Brahma. Jenis Brahma. Limousin, Pak. Yang simental. Simental berapa? Simental sekitar 17.4. 17.4 ini berapa tadi? 17.5. Yang itu, Pak? Itu sekitar berkisaran sekitar 15.5 kali. 15.5. Yang mana lagi, Pak? Yang kecil itu. Yang kecil berapa itu? Yang kecil berjalan 6.500. 6. Oh, betina, Pak, ya. Iya. Kecil tapi. Saya review ya, Pak, ya. Oke. Dan ini kondisinya simental. Umur sekitar 7 bulan, Pak. Kurang lebih 7 bulan. Dan ini kondisi kaki-kakinya. Simental cross limousin ini, teman-teman. Dan ini kondisinya. Ini yang limousin. Seri kalau ini. Ini untuk punggung atasnya, teman-teman. Yang asli. Iya. Ini untuk kondisi teracaknya, teman-teman, kaki-kakinya. Di samping untuk kepalanya. Ini harga 17.5, teman-teman. Pedetan milik Bapak Eko. Dan yang ini dari mana, Pak Eko? Ini kandang aslinya dari Kademangan. Kademangan, Pagelaran. Pagelaran. Kecamatan Pagelaran. Ini limousin, Pak, ya? Ya, ini limousin. Harganya agak miringan sedikit kalau yang ini, agak kecilan. Soalnya kenapa, Pak? Kan kecilan jarinya. Oh, kecil. Kalau jenisnya sama. Kalau kualitasnya? Kualitasnya sama. Sama. Tapi umurnya sedikitan. Oh, 6 bulanan paling, Pak, kurang lebih. 5 bulan kali. Dan ini kondisi kaki-kakinya, teman-teman. Teracaknya, kepalanya. Kita lihat dari belakang. Dan sekian dulu, teman-teman, tadi update harga untuk pedetan dari Pak Eko. Dan tadi bisa menghubungi Pak Eko di nomor yang tadi sudah saya tanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Rian Farizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.